tutup dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini kita akan bertanya kepada Pak Sofyan. Beliau sudah ikut Hurus Fisabilillah selama 40 hari di Jatinegara, Jakarta Timur. Nah, sekarang sudah mulai tangguh dan berada di markas Bengkulu. Nah, Pak, ini adalah keluarnya kita yang pertama, Pak ya? Iya. Nah, gimana Pak setelah mengikuti Hurus Fisabilillah 40 hari ini? Alhamdulillah. 40 hari ini belum, harus kita lanjutkan 4 bulan. Masya Allah. Jadi kesan-kesannya Pak 40 hari ini? Kenapa 40 hari? Ya, kesan bagi pribadi Bapak gitu kan? Ya, tahapan-tahapannya. Memang bagus sekali. Hurus Fisabilillah ini memang kewajiban kita. Kenapa Rasulullah itu punya cita-cita? Apa cita-citanya? Itu ingin mensadarkan seluruh alam raya ini. Nah, tapi belum tersampai. Maka kitalah yang harus meneruskan cita-cita ini. 4 bulan. Masuk. Tapi saya lihat Bapak sekarang jenggotnya sudah panjang nih Pak. Alhamdulillah. Wah, sudah pakai sorban Pak ya. Iya. Jadi semakin yakin Pak ya. Yakin. Nah, jadi kita harus buang seluruhnya. Harus yakin dengan janji Allah. Kemudian Pak, ini ada saudara-saudara kita seperti Johan, terus Haji Tamran itu. Nah, gimana Pak supaya dia semangat lagi? Saya doakan semoga dia kurus 4 bulan juga. 4 bulan ya, 40 hari dulu Pak ya. 40 hari langsung 4 bulan. Jadi jangan lagi 3 hari 3 hari Pak jangan ya. Jangan lagi 3 hari 3 hari. Iya. Enggak naik kelas itu. Masyaallah. Jadi selama 40 hari gimana Pak kesehatan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Ternyata apa yang dikhawatirkan enggak ada Pak ya. Enggak ada. Alhamdulillah. Obat tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Masyaallah. Allah tidak berkhidmat pada obat. Kalau Allah mengizinkan, obat bisa menyembuhkan. Masya Allah. Tapi kalau Allah mengendaki tanpa obat, Allah bisa menyembuhkan. Masya Allah. Terima kasih Pak Fian. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.